Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rawan Batial. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat audio spectrum gradient atau audio visualizer dengan Filmora X. Oke, yang pertama kalian harus membuat dulu animasi audio spectrumnya. Ya, cara membuatnya yaitu kalian buka browser kalian seperti Chrome dan Mozilla. Kemudian kalian ketik vizi.oi. Vizi.oi ya. Pilih yang paling atas dan create video now. Oke, jika sudah kalian klik di mana saja seperti ini, kemudian kalian choice audio ya, dan pilih audio yang ingin kalian gunakan dan klik open. Di sini kita akan memilih audio spectrum yang mana ingin kalian gunakan. Ini saya menggunakan yang ini. Kita play dulu. Oke. Di sini kita ingin menggunakan audio spektrumnya tanpa background. Backgroundnya akan berwarna hitam ya. Kemudian masuk ke bagian image. Kita hapus backgroundnya. Hapus ya. Ini. Kita sudah masuk ke 3D Visualizer. Pilih basic ya. Kemudian kita hilangkan centang di objek DP seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kalian export ya. File, pilih export. Ini kalian bisa mengatur ukurannya. Sini saya memakai 1920x1080. 60 fps ya. Di sini ada pilihannya, kalian tinggal pilih saja. Jika sudah, kalian pilih start export. Dan kalian tunggu sampai audio spektrumnya selesai dibuat dan download secara otomatis ya. Oke, jika sudah selesai, kalian masuk ke Filmora. Kemudian klik ikon tambah. Ini sudah ada beberapa foto yang saya siapkan, background, ikon media, dan audio spectrum yang kita buat tadi, dan recording circle, dan ikon Spotify dan SoundCloud, dan banyak lagi ya. Ini sudah saya siapkan semua, nanti kalian tinggal download saja. Linknya saya akan bagikan di deskripsi ya. Oke, yang sini kita pilih dulu background yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan warna merah. Klik open. Dan import lagi ya. Di sini saya menggunakan foto ini sebagai contoh. Kalian bebas bisa menggunakan foto kalian atau foto lain. Kemudian klik open. Kemudian import lagi. Kita masukkan audio spektrumnya kita buat tadi. Klik open. Kemudian kita masukkan foto yang dulu ya. Tahan dan seret ke timeline. Ke trackline ya, trackline yang kedua seperti ini. Bisa klik kanan, kita justru track ya, klik smell. Sesudah kalian tahan dan seret audio spectrum ya ke timeline ketiga. Di sini keep project setting ya, saya menggunakan keep project setting. Kemudian klik dua kali di bagian audio spectrum dan masuk ke compositing. Di sini pilih screen ya. Oke, sudah klik OK. Coba kita play dulu. Kita play screen lagi. Atur durasinya sekitar 5 detik ya, seret ke 5 detik seperti ini, atau kalian bisa sesuaikan dengan lagu ya. Oke, jika sudah kalian cut di bagian sini ya, tahan dan seret kursornya.
kemudian cut audio spektrumnya seperti ini, kemudian masukkan background, background yang gradient merah ya, di bawah di timeline pertama. Kemudian tahan dan seret fotonya masuk ke timeline yang kedua. Ini durasinya kita buat ke 15 detik ya. 15 detik ataupun lebih, kalian bisa mengatur sesuka hati kalian ya. Dan klik dua kali di foto yang kedua ya, klik dua kali dan masuk ke bagian transform, atur scale karena di sini saya lebih kurang menggunakan 56% ya, 56,5% kelihatan. Kemudian atur posisinya seperti ini, ya sudah, klik OK. Kemudian kita geser ke ujung fotonya seperti ini dan cut di audio spektrumnya. Kita sudah masuk ke foto lagi, kita masuk ke transisi ya. Transisi di sini kita cari grab zoom ya, grab zoom ya. Saya pakai warp zoom 7 ya. Oke, jika sudah kita tarik dan seret lagi, kita taruh di audio spektrumnya, atur durasinya seperti ini. Ini sudah, klik di audio spektrumnya yang kedua ya, yang ini, klik dua kali, kemudian masuk ke transform, kita atur ukuran apa, ukuran audio spektrumnya masuk ke dalam foto yang ini ya. Oke, kurang seperti ini. Kita masuk ke foto lagi, ini klik OK, kemudian masuk ke bagian efek. Kita di sini pakai filter ya. Kemudian masuk ke bagian efek, kemudian filter. Kita di sini pakai shake ya, pakai yang mirror. Dan seret ke foto seperti ini ya, akan oke. Jika sudah, tahan ke awal, tahan dan seret animasinya, taruh ke foto yang pertama seperti ini. Oke, kita akan membuat animasi tutupnya. Masuk ke media key, kita ingin membuat seperti yang awal ini ya. Ini dia akan buka kembali dan seret durasinya ke 25 ke 25 detik seperti ini. Kemudian kita cut lagi audio spektrumnya. Oke, ini sebagai contoh ya, kita pakai durasinya pendek saja sekitar 25 detik dan sisanya kita hapus ya. Kemudian masuk ke bagian efek lagi, kemudian masuk ke shape, pilih mil, kemudian masuk ke bagian transisi, kita pakai warp 7 lagi, tahan dan seret, tahan dan seret ke foto, atur durasinya seperti ini ya. Coba kita play dulu ya.
kita masuk ke bagian foto lagi. Klik kembali. Scroll ke bawah. Di sini kita ingin menambahkan drop shadow di foto. Ini klik drop shadow. Untuk distance yang bisa kita atur ya seperti ini. Blurnya. Blurnya sekitar 20. Blurnya pakai 33, untuk opacity bisa kita atur. Sini 66% ya saya pakai. Oke, jika sudah klik OK. Kita masuk ke media lagi, kemudian masuk ke bagian title. Pakai basic 6 ya, standar. Kemudian tanda seri ke timeline yang keempat. Pastikan posisinya di potongan kedua ya. Ini. Atur ukurannya sampai akhir potongan kedua yang ini. Nah, sama kan. Kemudian klik dua kali. Masuk ke bagian advance. Delete semua ya. Jika sudah, di sini saya akan menambahkan foto saya atau logo saya. Kemudian masuk ke bagian image. Watermarknya seperti ini ya. Kemudian klik open. Kalian atur ukurannya sesuai selera kalian. Atur posisi. Lebih kurang seperti ini ya. Kemudian masuk ke bagian teks. Ini saya menggunakan Pixabay ya. Ukuran saya pakai 28 20 ya. Ukuran saya pakai 20. Setik nama kalian. Seret ke atas ya. Kalian bisa mengaturnya dengan menggunakan panah pada keyboard. Dan seperti itu ya. Kemudian mau kita X, add text. Di sini kalian bisa memasukkan judul lagu. Di sini saya menggunakan musik dari NCS yang berjudul Omor Sopajo. Bisa kita besarkan sehingga 6 ya. Jika sudah, ya take lagi. Ini bisa kalian isi title atau artisnya. Oke, background seperti ini. Kemudian add text lagi. Di sini saya ingin menambahkan media, label in. Kemudian kita kecil lagi ya. 16. Terus saja posisi sesuai selera kalian. Kemudian edge match. Sini kalian bisa tambahkan icon Apple, Soundwave, SoundCloud dan Spotify. Sini kita masuk logo Apple dulu ya. Atur ukurannya. Kalian bisa mengatur posisi dengan menggunakan panah pada keyboard. Ini ya, atas bawah kiri kanan. Thank you.
subscribe lagi. Jika kebesaran teksnya bisa kalian atur ukurannya. Ini sebagai contoh saja. Oke, jika sudah kalian scroll ke bawah. Di sini kita akan mengasih animasi. Pertama kita akan ngasih animasi pada logo ya, foto kita seperti ini, klik 2 kali, kemudian masuk ke bagian animasi. Di sini saya menggunakan animasi grow string ya, untuk watermark atau logo saya menggunakan animasi grow string yang ini. Oke, jika sudah kita akan ngasih animasi kepada nama saya ini ya. Ini saya menggunakan animasi take bright aja. Oke, untuk animasi tutupnya kita pukulkan ke pojok. Oke, untuk durasi animasinya bisa kalian percepat, jika lambat bisa kalian percepat, jika saya ke depan. Kemudian kita masuk ke judul lagu ya, animasi judul lagu. Sama di sini saya menggunakan text writer juga. Jadi sini kalian bisa mengatur dari mana teksnya akan muncul dengan memindahkan cursor di atas ini yang warna merah ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk judul lagunya muncul setelah nama saya yang di atas. Kalian geser aja. Animasinya untuk animasi akhir dan pojokannya. Untuk animasi mulainya bisa kalian atur kecepatannya seperti ini. Kita coba play dulu ya. Di sini kalian bebas bisa menggunakan animasi ataupun tidak. Ini saya ingin menggunakan animasi ini, masuk kepada title ya, type writer juga ya, masih ya. Type writer-nya muncul setelah nomor subajo atau judulnya. Ini kalian seret aja, lebihkan sedikit ya. Masih close-nya kalian akhir. Oke, jika sudah kita akan memberi animasi pada logo media seperti ini. Di sini saya menggunakan iris hapus, animasi hapus ya seperti ini. Oke, untuk animasi akhirnya kita geser sampai mentok ke belakang seperti ini. Untuk media muncul setelah bevel in ya. Setelah teks ini baru muncul logo media. Untuk pengaturnya kalian geser aja ini garis merah ini. Oke, ya sudah kalian geser. Animasinya kita percepat lagi ya. Masuk ke logo kedua, sama menggunakan animasi ini juga, iris juga. Untuk durasi kita samakan semua ya. Thank you.
sini juga. Kita pakai trackpad kerajaan. Ini muncul setelah logo ini ya, logo media. Geser aja ini, seperti ini. Jadi jika sudah, kita play dulu ya. Kalian klik import. Di sini kita akan masukkan revolving circle. Klik open. Kanan select ke timeline. Dan kita sesuaikan dengan title seperti ini. Kemudian kita cut, delete, klik dua kali. Masuk ke composite. Ini saya pakai script light then. Kemudian masuk ke transform atau scale. Sini saya akan menaruhnya di foto saya seperti ini. Dan share it. Oke, kurang seperti itu. Ya sudah, coba kita play dulu. Sudah klik oke. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Yang sudah nonton jangan lupa di like dan subscribe. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dikoreksi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.